Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menuju ke Pantasi Mobil ya, untuk pasang lampu di bagian pedal gas, rem, dan kopling. Karena selama ini kita pakai penerangan portable. Jadi seperti ini. Up. Nah, ini lampunya kita taruh di sini biasanya. Jadi saklarnya di sini. Nah, jadi khawatir kalau habis baterai nanti susah. Oke, sebelumnya kita pakai sabuk pengaman. Sip, lanjut. Masuk satu. Sebelumnya kopling dulu pull, masuk satu. Kemudian lepas handbrake dan lepas kopling perlahan. Nah, ini tanpa gas karena jalannya datar. Kita akan belok kanan, sen kanan, berhenti sebentar, lihat kanan kiri. Oke, aman. Putar setir ke kanan, pull. Oke, kembalikan lagi. Masuk dua. Melewati sekolah, kita kurangi kecepatan. Klakson juga perlu. Kita akan berbelok ke kiri, sen kiri, oper ke gigi 2. Ya, putar setir ke kiri. Kembalikan lagi. Ya. Jadi kalau mobil masih berjalan enggak masalah ya, kita enggak oper ke 1. Jalan perlahan masih bisa pakai gigi 2. Tapi kalau sudah berhenti sebaiknya kita oper ke 1. Kurangi kecepatan. Oper 2 dulu. Oke, 1. Wah, ini kita terhalang ini ya, mobil box warna kuning ini. Jadi harus hati-hati nih. Oke, kanan aman. Kita masuk perlahan. Ya. Akan melewati perlintasan kereta api. Oke, ada mobil yang akan keluar dari jalan sebelah kiri. Up. Ya, ya, ya. Biarkan dulu
dia mobil di depan tuh melewati rel baru kemudian kita ikut. Jadi kalau kita melewati rel sebaiknya kita jaga jarak dengan mobil di depan sekitar 3 meter. Jadi kalau tiba-tiba dia berhenti atau ada sesuatu yang menghalang di depannya, kita masih ada space untuk ke kanan ataupun ke kiri. Di depan tuh ada pertigaan, kita akan berbelok ke kanan 20 meter sebelum pertigaan, sebelum tikungan kita nyalakan sen, oper ke gigi 3. Oke, ikut. Nah, di sebelah kiri ini auto 2000 kisaran asahan. Jadi kita di sini kalau selalu servis, untuk servis berkala Toyota. Hati-hati, beri klakson. Sabar, sabar. Kisaran, nah, ini jembatan sungai atau disebut Pangkal Titih Kisaran. Nah, itu sungai kering ya. Oke, satu. Aja karena mau berbelok ke kiri ya. Nah, ini dia pantasinya. Paris Audio. Namanya Paris Audio tokonya. Oke. Thank you.
semua ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.